Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Dalam video ini, saya akan review satu bangunan rumah kampung yang berdiri di atas tanah seluas 150 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Kondisi dari rumah ini, saya jelaskan di awal ya, bahwa rumahnya perlu sedikit polesan atau renovasi ya, terutama untuk bagian atapnya supaya rumah ini bisa ditempati lebih nyaman oleh pemilik barunya nanti. Untuk itu, sebelum saya menunjukkan bagian dalam dari rumah ini, saya akan tunjukkan dulu batas-batas dari tanah di mana rumah ini berdiri ya. Dari sebelah barat ke timur ini ya, sampai di belakang rumah itu lebarnya adalah 9 meter. Selanjutnya dari belakang ini yang nempel dengan jalan desa ya, ke depan sana, ini merupakan lebar muka dari tanah ini dengan panjang 16,5 meter. Selanjutnya dari pojok sebelah depan ke timur sana itu sama, panjangnya adalah 9 meter. Total luas dari tanahnya adalah 150 meter persegi. Rumahnya masih sederhana ya pemirsa, dengan luas bangunan 6x9 meter. Di dalam rumah ini ada 2 kamar dengan ukuran 2,5x2,5 meter serta ruang tamu dan dapur ya, ditambah dengan kamar mandi tentunya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri kondisi rumahnya seperti ini. Perlu renovasi terutama untuk bagian atapnya ya. Sama pemiliknya akan dijual apa adanya ya. Silahkan yang berminat nanti boleh cek lokasi ke sini. Tanah dan bangunan rumah ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga 90 juta rupiah. Dan tentunya harga ini masih bisa nego sedikit ya. Silahkan yang berminat boleh datang langsung untuk cek lokasi ataupun bisa hubungi kami ya, nanti kita antar ke sini. Kalau sudah cocok, boleh silahkan negosiasi langsung dengan pemilik dari rumah ini. Dari saya cukup sekian. Semoga informasinya bisa membantu. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.